Wakil Presiden Budiono menghadiri pelaksanaan Megatrust Mentawai Direx 2014 di Padang, Sumatera Barat. Wapres meminta para kepala daerah untuk menyiapkan warganya menghadapi bencana. Wakil Presiden dan Ibu Herawati datang ke Posko Pengendalian Bencana dan Pusat Informasi Kegiatan Megatrust Mentawai Direx di kawasan Indarung Padang. Wapres menerima pemaparan tentang fungsi Posko Pengendali yang terus memantau aktivitas simulasi di Padang dan Mentawai. Perwakilan dari 11 negara dan sejumlah lembaga internasional juga ikut memantau jalannya simulasi dari Posko tersebut. Saat telekonferensi dengan Wakil Bupati Mentawai, Rijal Samaloisa, Wakil Presiden Budiono meminta Wabup menyiapkan warganya untuk menghadapi bencana. Supaya siap kalau ada terjadi bencana kapanpun. Jadi memang tugas dari Bapak Bupati, Bapak Wabup, dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat jangan sampai yang terpojok karena ada bencana yang tidak siap mental. Jadi itulah saya kira pesan saya, Pak.